Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummatin ukhrijna lin-nasi na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billahi. والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله سرا وعلانيا، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وجزاه. حاضرين حضرات سجان جماعة صلاة الصبح المليانة الله. الحمد لله atas nikmat rahmat karunia Allah, taufik dan hidayahnya. Kita baru saja selesai melaksanakan sholat fardu kita, fardu subuh, di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini satu nikmat yang patut kita syukuri, di mana pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan tidur, sehingga sholat subuhnya tidak di awal waktu dan juga tidak berjamaah. Bahkan juga masih banyak saudara-saudara kita yang tidak sholat subuh. Maka alhamdulillah kita diberi Allah keyakinan, kefahaman akan keutamaan sholat-sholat fardu di awal waktu berbanding dengan awal waktu. Keutamaan sholat-sholat fardu bagi laki-laki kita kerjakan secara berjamaah daripada sendiri-sendiri. Keutamaan bagi kita laki-laki berjamaah di masjid daripada kepada tempat lain. Mudah-mudahan kita terus berusaha mensyukuri nikmat ini dengan kita berusaha menjadikan diri kita ini ahli masjid sampai akhir hayat kita. Karena besar sekali keutamaan ahli masjid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, selepas daripada salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita menggunakan waktu yang ada untuk kita saling nasihat-nasihati, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, duduk di dalam majelis yang mendatangkan rahmat, majelis yang mendatangkan sakinah, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Para jemaah yang mulia, pada kesempatan ini saya kembali melanjutkan kajian kita tentang kompetensi dai, tentang kualifikasi daripada seorang dai. Dan seingat saya, karena saya tidak mencatatnya, tapi saya catat di dalam ingatan, bahwa yang sudah saya sampaikan di sini pertama tentang pengertian daripada kompetensi dai, berikut kemudian pentingnya seorang dai punya kompetensi, terutama orang-orang yang sudah kegiatan hari-harinya adalah mengajak umat kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau dalam istilah yang lain menyampaikan agama kepada umat, mentabligkan agama kepada umat. Maka ini mesti memiliki kompetensi. Dan kompetensi yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab ilmu dakwah itu secara garis besar dibagi kepada tiga. Yang pertama adalah kompetensi keilmuan. Ini saya sudah bahas apa saja ilmu-ilmu yang mesti dikuasai oleh seorang dai, ya, agar supaya dakwahnya benar,
agar supaya bermanfaat, tidak kemudian akan membawa banyak mudarat, membawa banyak kerusakan daripada manfaat. Yufsid aktsar mimma yuslih, kalau kata para ulama dakwah, banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga sudah membahas kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini dalam kitab-kitab ilmu dakwah ada yang menyebutnya dengan istilah akhlaqud da'i, akhlak-akhlak seorang da'i. Ada yang menggunakan istilahnya adalah sifatud da'i, sifat-sifat yang harus ada pada seorang da'i. Yang sudah kita bahas adalah satu, yaitu bahwa setiap orang yang berdakwah mesti menjadikan orientasi dakwahnya adalah lillahi ta'ala, la li aghradid dunya, tidak untuk maksud-maksud daripada duniawi. Inilah yang kemudian disebut dengan sifatnya adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala wa bidhahu wajhi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang semata mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita bahas akhlak yang kedua. Para ulama mengatakan betul, jangankan bagi seorang dai, bagi setiap muslim siapapun dia, dia mesti berakhlak mulia. Dan dia akan dihukum di akhirat nantinya kalau tidak berakhlak mulia. Tetapi dai sebagai orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, dan dia adalah cerminan, mir'at, yang menjadi teladan dan dicontohkan oleh orang lain, maka dai lebih terdepan lagi untuk harus berakhlak mulia. Kemudian tentunya juga seluruh akhlak-akhlak mulia, sebagaimana harus menjadi akhlak atau sifat setiap mukmin, dan tentunya juga itu menjadi akhlak dan sifat setiap dai. Tetapi kemudian ada beberapa di antara akhlak-akhlak mulia itu yang sangat penting dan menonjol untuk ada pada seorang dai. Nah, yang kedua yang ingin kita bahas hari ini adalah apa disebut oleh para ulama dakwah dengan, ada yang menggunakan istilahnya adalah al-istiqamah, atau ada yang menggunakan istilahnya juga adalah as-sidq, ada yang menggunakan juga istilah al-amanah. Artinya apa? Seorang dai harus selalu sesuai antara apa yang disampaikan dengan apa yang dia lakukan. Dai harus sesuai apa yang dia ajak orang dengan apa yang dia buat. Harus sesuai antara perkataan dengan perbuatan, dengan sikap dan perilakunya dalam kehidupan. Para jemaah yang mulia, di satu sisi, sebagaimana yang mungkin semua kita sudah mengetahui, bahwa begitu besar yang dijanjikan oleh Allah pahala bagi seorang dai. Bahkan kalau kita merujuk kepada surat Fussilat ayat 33, tidak ada apapun perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Di sini kata para ulama tafsir ada kata istifham, yaitu man. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang paling baik perkataannya? Tapi istifham pada ayat ini tidak dimaknai dengan makna hakiki seperti dalam kajian ilmu ma'ani, bahwa istifham makna hakikinya adalah talabu ilmin bi syai'in lam yakun ma'luman, ingin mengetahui sesuatu yang sebelum ditanya dan sebelum dijawab belum tahu dia.
Ini makna hakiki daripada istighfar. Tapi di sini Allah bukan belum tahu lalu kemudian bertanya kepada kita, setelah kita jawab baru Allah tahu. Ini mustahil bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui. Maka para ulama mengatakan istifham di sini adalah maknanya istifham ingkari atau istifham nafi. Artinya apa tidak ada. Kemudian sekaligus takriri, dia menetapkan bahwa tidak ada apapun perkataan yang lebih mulia daripada mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kepada ayat ini, tentu juga tidak ada profesi manapun di dunia ini yang lebih mulia daripada profesi dai. Ini satu. Bahkan di dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kerja dakwah ini merupakan salah satu sababul falah, sebab seseorang menjadi orang yang beruntung di sisi Allah dan Rasulnya adalah orang yang berprofesi sebagai da'i. Kemudian di dalam surah Al-Hajj di ayat 41, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada umat Islam ini kepemimpinan di atas bangsa-bangsa lain di dunia ini apabila usaha dakwah itu hidup di tengah-tengah umat Islam. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya hadis Muslim, man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mithla ajri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Siapapun yang mengajak orang kepada satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan itu, tapi tidak akan berkurang pahala orang itu karena mengalir kepada yang mengajak. Maka kalau kita mengajak sekian orang, orang itu kemudian melakukan kebaikan, maka otomatis akan mengalir pahalanya kepada kita yang mengajak. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Ali bin Abi Talib, fa wallahi la ayyahdi bika Allah rajulan wahida khairul laka min umri na'am. Demi Allah, apabila satu orang saja mendapat hidayah melalui usaha dakwahmu, itu lebih baik bagimu daripada umri na'am, daripada unta yang merah. Kata ulama pensyarah hadis, unta yang paling mahal harganya adalah unta yang warna merah. Ini diartikan bahwa ya, kekayaan, harta, nikmat yang paling berharga itu apa? Orang mendapat hidayah daripada dakwah kita, dengan itu dia dapat hidayah. Ini adalah satu nikmat yang paling besar. Ini janji-janji Allah kepada dai dari sisi pahala. Tetapi apabila seorang dai tidak tadi memperhatikan kesesuaian antara apa yang dia ajak orang dengan apa yang dia buat, apa yang dia larang orang, apa yang dia buat, ancamannya juga dahsyat. Makanya ini harus betul-betul serius menjadi perhatian semua orang yang bergerak di dakwah, agar betul-betul istiqamah, betul-betul amanah dengan apa yang disampaikan, betul-betul jujur antara perilaku dengan sikapnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukta بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه مسلم. Akan didatangkan pada hari akhirat nanti
seseorang. Ini walaupun lafaz yang digunakan adalah ar-rajulu, seorang laki-laki, tapi tentu juga perempuan kalau profesinya juga mengajak orang tadi masuk. Nah, dalam bahasa ada kaidah taghlibul rijal 'ala nisa. Disebutkan laki-laki, maka juga masuk perempuan di dalamnya. Maka terjemah yang tepat adalah akan didatangkan seseorang, apa laki apa perempuan, sekalipun lafaznya la yu'ta ar-rajul. Kemudian apa yang akan terjadi? Fayulqa finna. Orang ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ketika di neraka apa fenomenanya? Fatandaliqu aqtabu batnihi. Usus perutnya itu terurai keluar. Usus perut kita ini melingkar di dalam. Ya. Ini orang biologi yang mungkin paham. Kalau ditarik dia panjang. Ada yang bilang entah 7 meter, entah 9 meter. Jadi orang yang tadi dilemparkan ke neraka, usus perutnya ini keluar. Ini kan fenomena yang menjijikkan. Kita bagaimana membayangkan ahlun nar, penghuni neraka, tentu dalam kepedihan dengan azab neraka. Tapi dengan fenomena ada orang dengan usus perut keluar, yaduru biha, keliling neraka orang itu. Kama yaduru al-himaru birraha, seperti keledai keliling tempat penggilingan. Ini karena hadis keluar di zaman dulu, ya, ketika cara menggiling sesuatu pakai tradisional, ya, misalnya penggilingan tebu, maka ada alat, kemudian keledainya yang berputar, ya, untuk kemudian menggiling tebu tadi. Kalau sekarang ada mesin kelok, ya. Kalau dulu sistem dengan keledai tadi, seperti keledai tadi kelilingi dia, keliling mengelilingi tempat penggilingan, berputar dia. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru birraha. Maka penduduk neraka yang dalam kepedihan heran melihat fenomena ini. Kok ada orang yang usus perutnya keluar lalu keliling-keliling neraka? Apa yang terjadi kemudian? Fayajtami'u ilaihi ahlun na'am. Kumpullah penghuni neraka mengelilingi orang ini. Lalu penghuni neraka bertanya kepada orang ini, ya fulan. Ini kalau kita baca redaksi hadis, ya, ya, secara siap, istilah bahasa ilmu balaghah ini disebut dengan siyaqul kalam wa qara'il ahwal. Dilihat daripada konteks, daripada redaksi kalimat. Berarti orang penduduk neraka ini ada yang kenal dengan orang ini. Jadi kalau bahasa istilah ini ilmu dakwah, ini berarti, ya, rukun dakwah itu ada 4 arkan dakwah, atau sering disebut dengan istilah juga anasirud dakwah. Ada da'i, ada mad'u, ada maddah, ada wasilah. Satu saja dari 4 ini tidak ada, mesti dakwah enggak jalan. Itulah disebut dengan arkan, karena rukun ini sesuatu yang keberadaan dia adalah menentukan, ya, bisa tidaknya sesuatu itu berjalan atau sah tidaknya sesuatu itu. Maka di sini kalau kita lihat, ya, sidang masuk neraka, ada juga di antara madu'u yang masuk neraka. Sehingga di sini nampak bahwa ada orang yang kenal dengan da'i. Tapi hadis menyebutkan dengan ya fulan. Ya, ketika kita sebutkan setelah itu, maka menunjukkan kepada ada yang kenal. Ya, mohon maaf, ya, kalau boleh kita terjemahkan umpama fulan ini langsung ke nama orang, ya, ya Fakhruddin, ada orang yang kenal, ya. Apa kemudian tanya orang ini kepada orang yang perutnya usus terluar tadi keliling neraka? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dulu di dunia yang suruh orang buat baik, larang orang buat kemungkaran? Ini hadis kan tidak salah kalau kita terjemahkan. Ya, mohon maaf. Ustaz kan dulu yang ceramah Ramadan di masjid kami, ya. Rupanya ada yang kenal dari jamaah ini. Ustaz yang khatib akhir-akhir kampung kami kan.
alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ka ustaz yang ceramah subuh Ramadan di masjid kami ka? Ada yang kenal. Apa jawab ustaz ini? Qala bala. Ya. Saya orang ini. Yang ceramah masjid kalian di puasa kan? Terawih. Saya itu. Saya. Yang khatib ayah-ayah masjid kalian. Ya saya. Tapi kenapa hari ini saya seperti ini? Dia menjawab, kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Saya suruh orang buat baik, tapi saya sendiri tidak buat. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Saya larang orang jangan buat munkar, tapi saya sendiri buat. Ini yang perlu betul-betul kita camkan. Ancamannya berat. Maka sejalan dengan hadis ini tentu kalau kita lihat di dalam surat Saf, ya As-Saf ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan hal-hal yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Di sini ada istifham juga, ya, lima taquluna, mengapa kalian? Tapi istifham di sini adalah istifham, ya, boleh ini untuk makna dia adalah sukhriyah. Ya, ini adalah cemoohan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menyuruh orang buat baik kalian tidak buat? Larang orang buat mungkar kalian sendiri buat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sangat besar kemarahan Allah. Allah itu kalau marah sedikit saja sudah sangat besar konsekuensinya. Tapi di sini Allah mengatakan kabura maqtan 'indallah. Sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan. Di surah Al-Baqarah ayat 44 sekalipun ini ditujukan kepada ulama Bani Israel. Ya, tentunya ini juga menjadi cerminan bagi kita. Karena apapun isi Al-Quran itu adalah merupakan tuntunan bagi kita. Maka para ulama di kajian Ulumul Quran ketika membahas tentang qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka tujuan Allah menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran, di antara yang utamanya adalah kalau itu kisah-kisah baik dari umat-umat terdahulu atau individu-individu terdahulu yang baik yang dikisahkan Al-Quran, ini untuk kita ikuti jejak mereka. Kalau yang diceritakan adalah kisah umat-umat yang Allah binasakan atau individu-individu yang Allah laknat, maka kita tidak jadi seperti itu. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 Allah menegur dan mencemooh, ya, dengan istifham juga di awal hamzatul istifham kepada ulama Bani Israel, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang-orang buat kebaikan tapi kalian sendiri tidak melakukan kebaikan? Wa antum tasmuna al-kitab, sementara kalian paham dengan Al-Kitab. Ya, tentu kalau mereka Taurat. Ya, tentu kalau kita mungkin, ya, pada umumnya, ya, ketika dai mengajak kepada sesuatu, melarang kepada sesuatu, yang lebih paham tentang itu, ya, barangkali daripada madu'u adalah si da'i, karena dia barangkali seperti saya sebut tadi adalah alim. Maka seharusnya yang terdepan mengamankan sesuatu dia, karena dia yang paling paham. Tapi ketika kemudian kebalikan, dia justru tidak mengamalkan, kan Allah katakan afala ta'qilun. Apa kalian tidak pakai otak? Seharusnya kalian terdepan mengamalkan sesuatu kebaikan. Kalian yang terdepan untuk tidak melakukan satu keburukan, karena kalian lebih faham berbanding daripada madu. Jamaah rahimakumullah, sangat luar biasa. Saya baru baca di dalam syarahan kitab Riyadhus Salihin, ya,
Kitab Riyadhus Salihin tentu kita tahu semua karya Al-Imam An-Nawawi. Banyak orang sudah mensyarahkan kitab. Tapi sama saya yang saya punya juga adalah syarahan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan syarahan Syekh Shalih Al-Utsaimin ini menjadi lebar, menjadi luas sehingga kitabnya 5 jilid tebal-tebal. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam mensyarah tentang hadis tadi itu, beliau menyebutkan satu contoh. Al-Imam Ibn al-Jauzi. Al-Imam Ibn al-Jauzi ini salah seorang ulama yang paling banyak mengarang kitab. Ya. Yang ada sama saya tidak tahu di kitab apa namanya Sofahat min Sofril Ulama. Ya. Lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama. Itu kitab apa namanya dia satu inilah dengan kitab Qimatul Zaman Indal Ulama, harga waktu di mata para ulama, kemudian kitab Al Ulama Al Azab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, ulama yang menjomblo sampai akhir hayat tidak kawin karena memprioritaskan ilmu daripada kawin, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam kitab Safahat min Sabr Al Ulama disebutkan juga dalam kitab Qimatul Zaman Indal Ulama, Imam Ibnu Jauzi ini salah seorang ulama sangat banyak menulis kitab. Kalau sama saya ada dua kitabnya, Talbisu Iblis ini yang terkenal, Talbisu Iblis dengan kitab Hadil Arwah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ibn al-Jauzi itu pada hari Jumat beliau ada majlis pengajian, yudah alahul kursi. Saya ketika baca ini teringat dengan Kelantan, negeri Kelantan, Abdul Aziz gubernurnya. Di masa beliau lah di Kelantan itu dibuat satu tradisi pada hari Jumat, ya, itu di tengah pusat kota. Ya, kebetulan di situ juga kantor partai beliau, kantor PAS. Ya, maka semua kan kedai-kedai tutup dulu, kemudian jalan-jalan tutup, maka orang duduk kemudian di jalan. Kemudian dibuat panggung yang sederhana dengan juga apa namanya mimbar sederhana, padahal yang duduk di situ gubernur. Ya, yang mengisi pengajian gubernur, saya ada dua kali ikut pengajian itu, yang langsung dengan Tok Guru Nik Abdul Aziz. Nah, pada hari Jumat, ya, setiap Jumat dimulai jam 9 pagi sampai mungkin jam setengah 11, ya. Itu kalau saya hitung mungkin ada yang menghadiri pengajian itu sekitar 5,000-4,000 jamaah. Begitulah artinya Al-Imam Ibn al-Jauzi ada majlis pengajian di hari Jumat. Yang saya kagum, ya, tapi apa namanya, apakah ini ada mujamalahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin? Tapi saya yakin tidak. Ya, pasti Syekh Shalih Al-Utsaimin walaupun tidak menulis di situ footnote-nya ke mana beliau rujuk, tapi saya pikir beliau tidak apa namanya mungkin menambah-nambah. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di situ? Imam Ibn al-Jauzi ketika pengajiannya itu pada hari Jumat, yang menghadiri pengajiannya mi'at alif. Jadi kalau dipakai kata mi'atu alfin itu 100,000 orang. Ini bukan mi'at alif, ratusan ribu. Ya mohon maaf, sekarang ini kalau di Indonesia yang paling bisa menarik orang banyak menghadiri pengajian itu Ustaz Abdul Samad. Ya, karena Allah beri dia kemampuan untuk cara menyampaikannya, cara lucunya. Ya, ya cuma tidak bisa dilatih. Itu mauhibah daripada Allah. Allah beri kelebihan. Tapi pengajian Ustaz Abdul Samad kalau kita perhatikan, ya dibuat di stadion misalnya, itu mungkin paling banyak orang juga 10,000. 10,000. Ya. Kalau sehari sembuh di kita paling juga ada orang 3,000. Tapi Imam Ibn al-Jauzi mi'at alif, ratusan ribu orang yang menghadiri pengajian. Satu hari seorang budak, masa itu masih berlaku budak, ya, datang kepada Al-Imam Ibn al-Jauzi setelah pengajiannya. Imam, saya tidak tahan lagi dengan perlakuan majikan saya terhadap saya. Terlalu berat diberi pekerjaan dan beban kepada saya. Tolonglah Imam, kasih pengajian satu kali tentang keutamaan memerdekakan budak. Apa jawab Imam Ibn al-Jauzi kepada budak? Insya Allah akan saya sampaikan. Maka Jumat kedepannya,
Datang si budak ini menunggu pengajian tentang materi keutamaan memerdekakan budak. Selesai sampai habis pengajian, tidak ada materinya tentang itu. Kecewa si budak ini. Dia sabar. Minggu kedua dia datang lagi dengan harapan materinya adalah keutamaan memerdekakan budak. Selesai pengajian, tidak ada juga tentang itu. Kecewa besar dia. Datang minggu ketiga dia dengan harapan yang sama. Pengajian bukan juga itu materinya. Tak tahan lagi dia datangi kepada Imam Ibn Jauzi. Dia katakan, Imam, Imam kan sudah berjanji kepada saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan budak. Sudah 3 kali saya tunggu, Imam tidak memberi materi tentang itu. Apa jawab Imam Ibn Jauzi? Saya belum punya budak dan belum pernah memerdekakan budak. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang saya tidak mengamalkan. Maka selanjutnya Imam Ibn Jauzi membeli seorang budak dan memerdekakannya. Baru kemudian minggu depannya beliau menyampaikan materi pengajian tentang keutamaan memerdekakan budak. Ini perkara bukan wajib, perkara sunnah. Kalau tidak dikerjakan, tidak mengajak orang untuk itu. Ini Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala yang dikisahkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitabnya Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, kita yang ya di sini kan dewan dakwah pertama, para adik-adik ini didik menjadi dai. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita camkan, bahwa kita ya, selain memang janji pahala begitu besar, tapi ancaman kalau tidak konsisten antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita buat. Maka setiap apa kita sampaikan kepada umat, maka yang paling besar tanggung jawab setelah itu adalah kita yang menyampaikan, karena kita harus yang terdepan kemudian untuk mengamalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.